dan sadar belajar. Halo Beumit. Nah, kemarin kita udah acara di Yogyakarta. Nah, sekarang kita lagi mampir di tempatnya Mas Widi yang berada di Bantul. Ya, di sana kita sama teman-teman. Oke, jangan lupa ya Lur ya, dulur-dulur yang ada di Purwokerto, datang ke WKWK Cafe besok pagi jam 10 sampai jam 5 sore. Jangan lupa untuk datang di acara kita Grado Mini Expo, wujudkan stylemu. Hei, kamu di mana? Kita udah selesai makan semua, berangkat lagi nih. Berangkat aja, aku mau pulang. Hei, kamu berangkat aja, aku mau balik Surabaya. Alhamdulillah kita udah sampai di Purwokerto. Kita tadi sempat berhenti dulu, kita makan ya, istirahat, sholat makan. 5 jam kita perjalanan. Perjalanan 5 jam. Kalau dibilang capek, tapi kita happy. Nah, untuk selanjutnya kita tanya ke teman-teman semua yang perjalanan dari Jogja sampai Purwokerto, gimana perasaannya? Halo, ini dengan Pak Haryo. Gimana Pak perjalanannya tadi? Capek, tapi asik. Harus semangat. Bapak Tommy. Ya. Gimana Pak Tommy perasaan nih? Mantap. Luar biasa. Tetap luar biasa. Semangat. Oke, nah kita lanjut ke pemain belakang. Tapi dia yang menciptakan wujud unggul itu bisa dikenal. Nah, kita bersama Mas Aris dari Digimar Wujud Unggul. Gimana Mas Aris perasaannya perjalanan dari Jogja ke Purwokerto? WKWK. Oke. WKWK, mantap ya. Nah, kita lanjut ke head teknisi Wujud Unggul dengan Bapak Yulvik. Gimana Pak Yulvik? Ya perjalanan sih sebenarnya capek, tapi ya ada serunya sih. Seru. Berarti seru ya. Nah, kita lanjut lagi sama teman-teman teknisi nih. Gimana nih perasaannya nih selama perjalanan, gimana Mas Bro? Lumayan capek ya, tapi tetap semangat. Mantap. Oke. Mantap. Semangat. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita mau loading untuk mesin-mesinnya. Oke, dulur-dulur yang ada di Banyumas, di Purwokerto dan sekitarnya, ataupun yang di luar Jawa Tengah, kalau mau datang di acara Grando Mini Expo kita, monggo silahkan datang. Jangan lupa besok pagi jam 10 sampai jam 5 sore di WKWK Cafe Purwokerto. Datang ya Lur ya.